السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأرسل إلينا الرسول الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلاة وسلاما على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن جهد بجهاده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kamu bukanlah orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat, bahkan kamu mengasihi dunia dan sebenarnya kamu melupakan persediaan ke akhirat. Adapun wajah manusia-manusia yang melupakan akhirat dan hidup meletakkan cinta dan kasih kepada dunia lebih daripada yang lain, mereka akan dibangunkan di hari akhirat dengan wajah yang pucat lesi serba ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang mereka itu dengan pandangan murka, pandangan benci. Sahabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, urusi dan seluruh ahli jatang kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah masih lagi mengizinkan kita untuk hidup, untuk datang, untuk melakukan sedikit pengorbanan bagi mencari persediaan yang akan menjadi milik kita sendiri di hari akhirat nanti. Dan alhamdulillah Allah masih terus memberikan nikmat kerana
kita mengambil manfaat pengajaran daripada kejadian banjir besar yang berlaku di beberapa buah negeri. Barulah kita menyedari bahawa nikmat itu ialah apabila Allah berikan sesuatu kepada kita di atas keperluan yang Allah rasa perlu untuk diberikan kepada kita. Bukanlah nikmat itu di atas kehendak kita untuk membanyakkan sesuatu yang bagi Allah sebenarnya itu tidak perlu kepada kita. Sebab itu alhamdulillah kita boleh duduk di surau, kita boleh datang. Harta yang kita miliki tidak menghalang. Kerana Allah berikan kepada kita harta itu dengan tidak mendatangkan fitnah. Dan Allah berikan semua itu di atas keperluan kita sendiri. Ya Allah Maha mengetahui. Walaupun boleh jadi bagi manusia itu kalau boleh biarlah dia nak minta lebih daripada apa yang mereka miliki. Tetapi belum tentu apabila Allah memberi lebih daripada apa yang dia perlukan itu adalah merupakan nikmat. Sehinggalah apabila Allah berikan kurniakan kepada kita, maka pemberian itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia perlukan kepada air, dan Allah Maha tahu kadar mana keperluan manusia kepada air. Tetapi apabila Allah beri lebih daripada keperluan yang manusia kehendaki, maka berlakulah sebagaimana rakan-rakan kita di Pahang, di Kuantan, di Kemaman. Itulah yang asalnya dia adalah merupakan satu nikmat. Tetapi bila Allah beri lebih daripada keperluan kepada yang dikehendaki oleh manusia, maka ianya akan menjadi azab kepada manusia. Sebab itu syukur kita kepada Allah kita sentiasa panjatkan. Apabila tiap-tiap yang Allah berikan kepada kita, walaupun kadang-kadang kita minta lebih daripada apa yang kita ada, tetapi yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang bagi Allah ianya adalah mencukupi kepada keperluan kita. Sehingga yang Allah berikan kepada kita itu, kita boleh dekatkan diri kita kepada Allah. Kerana ramai juga manusia yang minta lebih kepada Allah dan Allah beri lebih kepada dia. Tetapi rupa-rupanya yang lebih itu bukanlah nikmat, tetapi azab, sehingga menjauhkan diri mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membincang tentang tajuk berkaitan dengan kita meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Al-mustaqbal lil-Islam, masa depan itu adalah untuk Islam. Dan kita telah menyentuh berhubung kait dengan tiga golongan manusia yang mengaku dirinya Islam. Pertama, golongan yang hidup semata-mata untuk dunia. Dia tak fikir dah tentang akhirat. Golongan yang kedua ialah golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Dia rasa dia cari dunia, dunia dia tak dapat, akhirat mereka sesat.
Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk mereka bekerja bagi mencari menuju ke alam akhirat. Jadi tiga golongan ini, maka sudah tentulah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang diturunkan, yang disampaikan kepada kita, mengajak sekalian manusia untuk berada pada golongan yang ketiga, yang kita menjadikan dunia ini sebenarnya untuk kita bekerja sebagai ladang, dan semuanya itu hasilnya kita akan tuai nanti, kita akan perolehi nanti ketika kita berada di alam akhirat. Keyakinan itulah yang menjadi kekuatan kepada umat Islam dan juga menjadi perintah Allah dan Rasulnya supaya setiap daripada kita mesti bekerja, mesti berkorban dengan apa sahaja yang kita miliki, dan semua itu sekadar menjadi jalan, menjadi alat semata-mata untuk kita mendapatkan Allah dan kita mendapatkan Islam, yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan kita hidup di alam akhirat. Jadi para hadirin sekalian, malam ini kita pergi kepada kaifa a'ishu lil Islam. Bagaimanakah cara saya hidup untuk Islam? Muka surat 102. Kitab yang baru. Bagaimana saya mesti hidup untuk Islam? Supaya hidup ini terarah menurut lunas-lunas Islam, maka beberapa masalah pokok haruslah difahami serta dihayati sebagai satu kewajipan. Umpamanya yang pertama, bagaimana hidup untuk Islam, iaitulah mengetahui akan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Para hadirin sekalian, bila kita menyingkap balik tentang sejarah Allah menciptakan manusia dulu, Allah Subhanahu wa taala bubuh gelarkan manusia, gelarkan kita dulu sebagai khalifah. Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah. Khalifah ini ialah makhluk yang terpaksa menghadapi suatu peperangan, suatu cabaran, sehinggalah akhirnya nanti mereka-mereka yang berjaya di atas cabaran itulah yang akan dipanggil sebagai khalifah. Maka bila ada cabaran, Allah menjadikan manusia itu dengan dua jalan. Pertama, jalan jahat. Yang kedua, jalan baik. Fujuraha wa taqwaha. Jalan jahat dan jalan baik. Keupayaan kita untuk kita mengalahkan jalan jahat dengan memberi kemenangan kepada jalan baik, di sinilah yang manusia itu layak dipanggil sebagai khalifah. Walaupun dulu di kalangan malaikat ini dia macam tak percaya, sehingga malaikat kata kalau nak jadikan makhluk untuk bertasbih, untuk bertahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, kalau nak jadikan makhluk itu jenis makhluk yang bertasbih, bertahmid dan menyucikan kamu, kata malaikat, kamilah. Buat apa nak buat manusia lagi? Bapa nak buat orang? Bila Allah kata bahawa hidup manusia ini, baik manusia maupun jin sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah. Manusia dan juga jin. Manusia pun ada nafsu, jin pun ada nafsu. Yang tak ada nafsu ni malaikat. Sebab tu malaikat ni berasa seolah macam dia condemn khalifah ni, bahawa buat apa buat orang, nanti dia hanya akan menjadi perosak dan penumpah darah di muka bumi. Kalau nak buat makhluk yang bertasbih, yang menyucikan kamu, kamilah, katanya malaikat.
Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Tonton sekalian. Cerita ni berpanjangan sampai kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Malaikat ni, dia minta juga nak cuba jadi orang. Allah dah kata dah bahawa manusia yang aku ciptakan nanti, aku lebih tahulah, maknanya Allah tahulah nak menjadikan bagaimana nanti akan ada manusia yang memang layak dipanggil sebagai khalifah. Memang hidup dia mengabdikan diri kepada Allah walaupun mereka ada nafsu. Malaikat mengabdikan diri kepada Allah, malaikat tak ada nafsu. Tapi manusia mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ada nafsu, manusia lebih baik. Aku lebih tahulah, kata Allah. Malaikat satu hari nak cuba juga. Allah buat tawaran kepada malaikat. Kamu pilihlah di kalangan malaikat yang paling baik. Aku nak jadikan dua malaikat ini sebagai manusia. Nak tukar fungsi malaikat kepada manusia. Pilih. Malaikat pun buat persidangan. Perhimpunan agung. Pilih, bincang, tuan-tuan sekalian, undi, macam-macam pencalonan dibuat. Yang dipilih yang terbaik, dua malaikat. Ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru, yu'allimuna nasa sihra. Sampailah. Allah kata Harut wa Marut. Yang dipilih dua malaikat itu, malaikat itu nama dia ialah Harut dan Marut. Harut dan Marut. Nak tengok ni, ini malaikat yang terbaik. Harut dan Marut yang hari ini sampai alam orang Melayu Karut Marut. Jadi dia itu asal je Harut wa Marut. Jadi kita ni dah iyalah. Nak sangat dah kan jadi Karut kan? Karut Marut. Harut wa Marut. Wa ma unzila alaini bi babil Harut wa Marut dalam Quran. Ayat 201 ke 21 surah Al-Baqarah, ayat 201 surah Al-Baqarah, boleh, atau 102 surah Al-Baqarah, gitulah, tak 102, 201, 102 surah Al-Baqarah. Jadi dipilihlah Harut dan Marut. Allah pun jadikan, turunkan dia di dunia. Berjalanlah Harut dan Marut nak jadi orang. Cuba tengok ni, orang ni Allah ciptakan ada matlamat. Memang matlamatnya suruh mengabdikan diri kepadaku. Tapi orang ni lebih hebat pasal orang ni dia boleh mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan dia ada nafsu. Malaikat ni bila Allah jadikan sungguh manusia, mula-mula diletak, turunkan bumi di padang pasir, berjalan dia. Lama-lama malaikat kata sama dia, Harut tanya Marut, kenapa perut kita ni macam ni? Tak pernah-pernah macam ni. Yalah, sebelum tu malaikat tak ada nafsu, tak berasa lapar, tak ada makan, tak ada minum. Dah jadi orang bila berasa lapar, mula tanya, kenapa perut kita ni? Kita dah orang dah, kita bukan malaikat, kita lapar lah, kata kawan dia. Baru dia teringat bahawa dia tu orang. Macam mana ya? Tak lama dia berjalan, tuan-tuan sekalian. Dia terbawa asap bau kambing bakar. Kambing bakar ni dulu pun dah famous dah. Dia tengok makin dia dekat, orang ramai-ramai, keramaian. Tengok, nak uji iman. Nak tengok iman orang ni lebih baik ke iman yang malaikat nak jadi orang tadi lebih baik. Cerita ni panjang. Akhir sekali, tuan-tuan sekalian. Ini qasasul Quran. Kisah ni ada dalam Quran. Allah sebut panjang dalam Quran. Akhir sekali,
gagal malaikat. Sebab tu barulah dia mengakui bahawa betul apa yang Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab diturunkan malaikat tadi bi Babil Harut, di negara Babil, Babylon. Babylon ini di Parsi, di Iran. Dan ketika itu Babylon inilah negara yang paling maju dengan tamadunnya yang hebat, tetapi negara yang rosak dengan pelacur, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan. Di situlah diturunkan malaikat nak tengok, nak uji iman sungguh. Sebab itulah Nabi pernah mengatakan bahawa umatku yang boleh berpegang dengan sunnahku di waktu rosaknya zaman itu, satu sunnah yang mereka amal menyamai pahala 1,000 orang yang mati syahid. Nabi kata, di waktu rosak, di waktu rosaknya umatku. Ni kita datang ni, ni sunnah Nabi ni. Menghidupkan majlis ilmu ni sunnah Nabi. Tak sia-sia kita duduk sampai kita balik. Madama, selama mana punggung kita, pinggul kita berada di atas lantai menunggu waktu datangnya isyak, duduk dalam majlis ilmu, malaikat mohon keampunan, mohonkan daripada Allah akan keampunan kita semua. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, maka bila Allah ciptakan manusia, manusia ini dia mampu untuk mengabdikan diri kepada Allah, kerana itu adalah merupakan tugas. Tetapi kenapa manusia diberi nafsu? Sebab manusia itu dipanggil sebagai khalifah. Dia terpaksa menghadapi perlawanan nafsu untuk melihat mana manusia yang genuine dipanggil, yang betul-betul lahir dengan keimanan mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini kita ni hidup zaman senang, tuan-tuan sekalian. Zaman senang kan, nak mengaji senang, nak pergi surau senang, nak sembahyang berjemaah senang. Dalam senang ni pun ramai lagi yang malas. Sebab tu Nabi kata manusia yang paling baik zamanku, kurunku. Ketika itu iman menghadapi cabaran. Ketika itu nak beriman menghadapi tentangan, menghadapi penyiksaan. Pergi ke rumah Nabi kena baling, ikut Nabi kena penjara, macam-macam. Kita kadang-kadang buat-buat majlis silap hari bulan, dibaling dengan ayam golek kat luar tu. Dibaling kambing bakar kat luar tu. Tu pun tak datang lagi. Punya nikmat, punya selesa. Dan kita hidup dalam suasana selesa. Jadi hidup ini tujuannya ialah untuk manusia mengabdikan diri kepada Allah. Sebab jin pun kan ada nafsu kan. Bukan orangnya, cuma beza kita dengan jin, jin tak nampak, kita nampak. Ni. Walaupun ada orang kata sejahat-jahat orang, sebaik-baik jin. Tapi jin Islam pun baik. Cuma dalam ada baik-baik dia, dia kencingkan juga orang. Ni jin. Macam saya sebut dulu kan. Kan Nabi Sulaiman kena kencing jin. Nabi Sulaiman, jin bisik Nabi Sulaiman, kau tak usah percayalah Ratu Balkis tu. Bukan cantik pun, dia tu aib je. Kalau nak tahu dia punya betis tu macam betis unta je. Sebenarnya pasal apa dia cakap pada Nabi Sulaiman? Sebab jin pun minat dengan Ratu Balkis tu. Dia takut nanti dan jumpa Nabi Sulaiman, habis terpikat dia dengan Nabi Sulaiman, habis lagu kata jin. Dia tipunya. Sebab tu apabila Ratu Balkis masuk dalam istana Nabi Sulaiman, disingsingnya kain, diingatkan air, rupanya ia adalah air yang di atasnya adalah marmar yang mahal, sehingga tak nampak marmarnya. Ingat ke air? Sebab itu Ratu Balkis singsingnya kain sehingga menampakkan betisnya. Terpandanglah Nabi Sulaiman akan betis Ratu Balkis. Terpandang bukan memandang. Terpandang. Allah rakam, Allah perjalankan itu untuk menyatakan bahawa
Rupanya jin tadi tu kelentung je rupanya. Bila diangkat betis, Nabi Sulaiman pun terpandang betis Ratu Balkis. Jin tadi kata macam betis unta. Cantik pula betisnya, kan. Selepas tu kan diperisterikan Ratu Balkis. Menangislah jin. Jin tu nafsu je lebih, padahal Ratu Balkis pun tak minat dengan dia, kan. Baik. Jadi masing-masing ada nafsu nak sebut. Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasy-Nya di atas air untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, semua dalam kita punya tajuk ini yang perlu kita lihat ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ni akan diuji oleh Allah, akan diuji. Dan dalam saringan ujian ini Allah nak lihat hasil daripada ujian tadi, sekadar Allah nak tengok mana di antara manusia itu yang paling baik amalannya. Uji. Liyabluwakum, sebab itu apa sahaja yang ada di sekeliling kita sebenarnya adalah bala kepada kita. Bala ni ialah ujian. Liyabluwakum, baliyah, bala adalah merupakan ujian. Apa yang ada di sekeliling kita semua adalah ujian. Anak ujian, isteri ujian, kereta ujian, bahkan kita punya jasad ujian, nyawa ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, demam ujian, semua adalah merupakan ujian. Yang hasilnya nanti Allah nak tengok dalam banyak ujian itu, siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalan, sebab kita jangan kata miskin saja ujian. Ni banjir, kena uji ujian besar. Padahal tak banjir ni pun ujian. Ujian. Tak banjir ni pun adalah ujian. Sehat ujian, sakit pun adalah ujian. Apapun yang ada di sekeliling kita adalah ujian. Ramai orang sesat dalam waktu sehat. Ramai orang sesat dalam waktu kaya. Ramai orang sesat dalam waktu aman. Sebab itu dalam kita kata syukur negara kita aman, dalam kata yang syukur tu ramai mana juga mereka yang sesat daripada jalan Allah. Pandai dia kata syukur, padahal Allah kata kalla bal tuhibbunal ajilah, kelintung je, cakap je lah kata Allah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Sebenarnya mereka cakap aje, syukurlah negara ini aman, syukurlah aman-aman pun tak ada juga dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, aman tu syukurlah. Tetapi bagaimana kita hendak menjadikan, melepasi kepada ujian aman sehingga kita meletakkan diri untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah menginsafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Apakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia ini dari kehidupan akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit sahaja. Hanyalah sedikit sahaja. Kita ni pun, dunia ni pun terhad sangat. Kata Sayyidina Ali, masa yang Allah beri kepada manusia pun terhad. Hanyalah 3 hari sahaja. Allah beri masa pada kita ni hanya 3 hari saja. Apa dia? Hari pertama ialah hari semalam. Semalam. Semalam tu dah memang takkan berulang lah. Tak boleh reverse lagi dah. Kalau kita buat penggambaran kamera, kita boleh reverse lagi kameranya. Orangnya tak boleh nak reverse lagi dah.
Gambar kita, kita boleh reverse ke belakang. Orangnya tetap tidak boleh reverse. Masa ni tak boleh reverse. Semalam. Hari yang kedua ialah hari esok. Hari esok belum tentu kita akan sampai lagi. Ni. Ke siapa yang yakin dia boleh sampai? Cuba angkat tangan tengok. Esok saya confirm sampai, Ustaz. Yang angkat tangan tu yang jalan dulu. Esok belum tentu kita akan sampai. Dan hari yang ketiga ialah hari ini. Yang kita sedang hidup sekarang ni, ni hari yang ketiga. Sebab itu bila kita berada pada hari ini, jangan tunggu sehingga datangnya esok. Bergeraklah hari ini. Carilah kasih sayang Allah hari ini. Semalam dah tak boleh dah, kita nak ulang balik dah. Hari ini carilah keperluan-keperluan untuk kehidupan yang kekal, yang melebihi tiga hari di hari akhirat nanti. Baik. Jadi itu kehidupan dunia ini serba terhad, terhad sikit sangat, kan? Yang dulu Al-Quran datang mata apa ni, kadang disebut dunia ini lahun walaibun, lawak jenaka je, main-main, main-main. Kan pagi tadi kita pergi kerja, petang balik, ujung bulan dapat gaji, dah dapat gaji keluarkan pula, cucuk pula, belanjakan, habis kerja lagi, kejar lagi duit, ujung bulan dah dapat duit belanjakan pula, habis kejar lagi, dapat gaji lagi, belanjakan lagi, habis. Dia main-main. Patut bila dah dapat tu simpan terus, pegang sungguh-sungguh. Tak, main-main macam orang main bola. Kau main laju kejar, bila dah dapat tendang pula. Kejar lagi sungguh-sungguh, bila dah dapat tendang pula. Dia main-main. Kehidupan ni macam tu lah. Lahun walaibun. Kan? Macam tu. Dulu tak ada kita. Kemudian kepada ada. Kepada ada seorang. Bila dah seorang, mari pula isteri dua orang. Bila mari dua orang, mari pula anak tiga orang. Beranak pinak, lepas tu mari pula cucu. Sudahnya hilang pula kita. Cucu pula jadi tua. Jadi dia macam main-main je hidup ni. Patutnya tak payahlah hilang-hilang kita ni terus. Maknanya harta yang kita kumpul dengan cucu, akhir sekali kita boleh kira lawan banyak, siapa lawan ramai. Sudahnya kita tak boleh akhirnya lawan ramai. Siapa paling ramai tak boleh nak, tak boleh nak kira. Dunia ini main-main. Jadi apa yang disebut dalam hal ini ialah bahawa nilai hidup dunia itu berbanding dengan akhirat adalah mata'un qalil. Satu mata, satu kehidupan, satu harta yang terlalu, yang terlalu sedikit di sisi Allah berbanding dengan alam akhirat. Katanya Abu Hurairah, kalau kita masuk satu rumah, kemudian rumah kita dengan ada dapur, dengan ada bilik air, dengan ada apa semua, dengan ada aircon, dengan ada macam-macam meja, dengan ada segala kelengkapan, mesin basuh apa semua. Kemudian kita pun tanggal baju, kita gantung baju dekat paku yang kita letak di tiang untuk gantung baju. Kata Abu Hurairah, dunia ini berbanding dengan akhirat. Rumah kamu itu adalah akhirat, tapi tempat gantung baju itulah dunia kepada kamu.
Tempat paku satu itulah dunia. Tu pun kadang-kadang dah nikmat sangat dah dapat gantung baju kat satu paku dah. Dah nikmat sangat dah. Padahal dunia kamu, rumah kamu segala isinya itu dan segala dunia yang ada ini itulah yang dipanggil dengan akhirat. Sementara dunia itu berbanding dengan akhirat ialah sekadar paku untuk menggantung baju. Tapi kadang-kadang manusia yang paku itulah yang nak dikejar sangat. Sampai dia lupa kepada nikmat yang banyak yang Allah sediakan di hari akhirat. Mata'un qalil. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik lagi kekal. Anna Rasulullah waqafa yawman 'ala mazbalatin wa nada ashhabah qailan. Halummu ila dunya thumma akhadha khirqatan qad baliyat wa idhaman qad nakhirat wa qala hadhihi ad-dunya. Diriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke suatu tempat membuang sampah. Lalu baginda memanggil para sahabat baginda seraya berkata, "Ayuhlah, kejarlah dunia." Kemudian baginda mengambil cebisan kain yang telah usang dan tulang-tulang yang sudah reput seraya berkata, "Inilah dunia." Apa makna? Maknanya ialah dunia ini diibaratkan seperti tulang, suatu yang buangan sahaja. Suatu yang sudah reput. Kain. Jawa kata kombal. Kalau dah dibuang tu dia bukan kain lagi dah. Kombal. Orang Melayu kata apa? Kain perca ke apa? Orang Banjar kata apa? Kan tak tahu. Tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah dia dunia. Boleh jadi nak dimaknakan juga bahawa sebenarnya ataupun nak dimakna ialah dunia ini nampak macam seperti hanya saki baki sahaja. Hanya benda-benda buangan sahaja. Tetapi yang asli semuanya ada di alam, semuanya ada di alam akhirat. Baik. Sebab itu bila Allah menyebut tentang nikmat di alam akhirat, kadang-kadang nampak macam ada kat dunia. Disediakan kepada kita minas samarat, buah-buahan. Disediakan kepada manusia alam akhirat itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Alah, kita kata setakat anak sungai, banyak dah kita boleh duduk diri tengok bawah anak sungai. Ni anak-anak sungai dengan makna bahawa tiap-tiap anak sungai likulli nahrin min mashrubatin muayyanin. Tiap-tiap anak sungai itu dia membawa jenis minuman yang tertentu. Satu anak sungai satu jenis minuman, satu anak sungai satu jenis minuman. Nikmatnya ketika itu boleh pilih mana sahaja minuman yang kita hendak. Min khamrin walabanin wa asalin. Sama ada dia khamar, sama ada dia arak, sama ada dia susu, sama ada dia madu. Itu semua adalah nikmat. Tapi bukanlah sebagaimana arak di dunia, susu di dunia, madu di dunia. Bukan. Tetapi dia adalah madu di akhirat, arak di akhirat, susu di akhirat. Itu lebih nikmat kepada manusia. Tak sama seperti makanan susu madu yang ada di dunia. Wara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman syatan mayyitatan qad ramaha ashabuha faltafat ila ashabihi qailan ara'aytum kaifa hanat anhi ala ahliha wallahu lad dunya ahwunu ala allahi min hadhihi ala ahliha walau kanat dunya tusawi 'inda allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafira syurbata ma'in. Menurut riwayat yang lain, pada suatu hari Rasulullah melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya. Lalu baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda,
Adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing itu di sisi tuannya? Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah melebihi kehinaan kambing tersebut di sisi tuannya. Kalaulah nilai dunia ini menyamai nilai sebelah sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi seteguk air pun untuk minuman si kafir. Ini. Maknanya nilai hidup di dunia ini sudahlah dia terlalu kecil, bahkan tidak ada makna langsung di sisi Allah. Maknanya nak menyebut bahawa manusia ini tidak perlu untuk berkejar-kejar mencari dunia sehingga dia melupakan akan suatu yang mereka kena rebut bahagian daripada mereka di hari akhirat nanti. Baginda juga bersabda, waqala iqrabatis sa'ah wala yazdadun nasu 'ala ad-dunya illa khirsan wala yazdaduna minallahi illa bu'dan. Baginda juga bersabda, hari kiamat semakin dekat sedangkan manusia semakin tamak rakus kepada dunia dan mereka juga semakin jauh dengan Allah. Hari ini orang berebut dunia, tuan-tuan sekalian, orang tak kira dah lah. Sebab dia dah tak ingat dosa dan pahala dah. Nikmat yang sedikit tetapi menerima azab yang berpanjangan. Dia boleh rogol, dia boleh bunuh orang sekarang. Senang je, nyawa murah dah. Nilai nyawa sudah terlalu murah. Apabila syariat itu semakin jauh daripada kehidupan. Nyawa sudah menjadi semakin murah. Kita pun kadang-kadang nilai ringgit itu sudah tidak ada, tidak sudah terlalu kecil bagi kita, kan? Bila dah barang semua mahal, maka duit jadi kecil. Pergi ke Tesco bawa RM50, tak jadi apa. Kalau bawa RM50 tak bayar tolak troli lah. Pegang tangan aja tuan-tuan sekalian bayar. Kalau nak pegang troli tu, kalau bawa RM2,000 pegang troli. Kalau RM50 tak bayar pegang troli. Bawa tangan aja. Tak jadi apa. Duit terlalu kecil. Kan? Duit terlalu kecil. Tapi RM50 tu nak nampak besar bila? Bawa ke surau. Tengah duduk lalu tabung. Bawah RM5, atas RM50. Mesti ambil yang RM5 punya. RM50 tu nampak besar rasanya. Itu. Baru nampak besar. Pasal apa? Kita sudah di, orang kata pandangan kita itu sudah, fokus kita itu sudah dirosakkan. Dengan kefahaman bahawa dunia itu lebih utama daripada akhirat. Tapi kalau dia melihat tak ada makna dengan RM50 tu, bagi je lah apa yang ada. Ni kawan-kawan ada di Kemaman, ada di Kuantan ni teruk kena banjir ni, bagi je lah. Tak payahlah pandang poket apa semua, main ambil bagi. Itu barulah tuan-tuan sekalian. Dia percaya bahawa dia akan meraih keuntungan dan nikmat pelaburan dia ketika dia berada di hari akhirat nanti. Jadi dia sudah melihat bahawa sebenarnya harga di akhirat terlalu mahal berbanding dengan harga di dunia ini. Tapi kadang-kadang dunia ini ada orang melihat lebih mahal daripada akhirat. Sebab itu dia boleh pegabih banyak duit kerana dunia, tapi untuk akhirat dia terlalu sayang, terlalu kedekut. Baik. Jadi para hadirin sekalian, sebab itu kita sebut hari ini orang bila nak bekerja dunia sanggup, dia rogol, dia bunuh. Dia nak dapat nikmat sekejap aja. Lepas tu dia bunuh, dia mendapat azab yang selama-lamanya di hari akhirat nanti. Baik. Wa qala dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sajnu atau sijnu. Baginda juga bersabda, dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Baik. Kemudian yang ketiga, menginsafi bahawa maut pasti tiba. Ini kita kena rasa. Bahawa bila-bila masa sahaja manusia kita ni boleh mati.
Itu mesti kita rasa. Ni tuan-tuan sekalian. Fir'aun pun tak kena gaut, kan? Fir'aun tak ada darah tinggi. Fir'aun tak ada kencing manis. Setakat ni saya tak terbaca lagi. Ya, kisah Fir'aun bahawa Fir'aun kena kencing manis tak ada. Kena gaut tak ada. Tapi mati juga Fir'aun. Kan? Kita pula yang kadang kena kencing manis, kadang gaut, darah tinggi, kepialu, kadang semua ada. Lagilah cepat matinya kita. Jadi sebab itu kita kena mengakui bagaimanapun manusia ini, kita semua ni pasti akan mati. Tapi kadang-kadang ada orang yang terlupa dan leka. Walaupun tahu dia mati tetapi dia rasa macam dia lambat lagi mati. Kerana apa? Kerana nilai dunia itu bagi dia lebih besar daripada nilai akhirat. Kalau nak tahu bahawa akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka kita akan sentiasa merasakan bahawa bila-bila masa sahaja aku akan mati. Lantas bersedialah bagi menghadapi kematian. Barulah kita rasa bahawa nilai akhirat itu terlalu besar. Kan? Macam baru ni kan kawan kita, Datuk Fauzi Syari, Allah yarham. Kan dulu dalam ucapan dia kata, saya dah tak ada apa dah. Rumah pun dah besar, harta pun dah ada. Kami takut tak nak apa. Saya nak sedia untuk mati saja. Allah tuan-tuan sekalian. Kan cantik ucapan itu. Dia bersedia untuk mati. Nak cari bekalan untuk mati saja. Kita pun sebenarnya ke situlah sudah. Sebab itu orang yang ada persediaan untuk mati ialah orang yang merasakan dunia ini adalah terlalu kecil berbanding dengan persediaan untuk ke alam akhirat. Tapi kadang-kadang dia cakap aja. Mengaji pun tak nak juga. Tahu dia akan mati, nantilah dulu. Nanti dulu tu. Kataan nanti dulu tu yang jahat ni. Ni nanti dululah. Ni. Tak sembahyang lagi Pak Haji. Nanti dululah. Haji dah tapi tak sembahyang. Ni. Tak mengaji lagi. Nantilah. Nanti-nanti seolah maknanya apa? Bila dia sebut nanti itu, maknanya bahawa dia mengakui nilai dunia ini jauh lebih mahal daripada akhirat. Sehingga akhirat ini diletak secondary. Kelas ketiga, kelas keempat dalam kehidupan. Kadang tak pandang langsung pun. Itu manusia yang berbeza dalam melihat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas muka bumi pasti binasa dan wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan akan terus kekal selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Gurur ni menipu ya. Dunia ni kesenangan yang menipu. Kan seronok dunia tapi sekejap je seronok, menipu ya. Kadang seronok-seronok sudahnya disusahkan dengan benda yang menjadi keseronokan kepada dia. Kan. Ni seronok. Macam orang hisap dadah. Kan mula-mula kan sedap. Rasanya lah kita pun tak tahu juga, kan. Sehingga sedap hisap dadah. Kan. Saya rasa, saya cakap dengan budak-budak dadah, pernah satu hari disuruh bagi kuliah. Budak-budak dadah dikumpulkan. Saya rasa dadah ni macam orang kurik telinga je. Kan? Orang kurik telinga dengan bulu ayam. Kan? Ke kampung dulu, dia cari bulu ayam, dia kurik telinga. Dia boleh gilas tu. Seronok dia rasa. Macam dah terbang ke langit dah dia punya tu. Bila dia pusing tu, tak percaya cuba tuan buat tengok.
Jangan dengan gunting, gunting habis kita. Dengan bulu ayam. Wah, saya kata, orang sat dadah ni boleh jadi macam bulu ayam. Ya? Nikmat sekejap je. Cabut bulu ayam, tak ada apa dah lah. Ha, tengok. Akhirnya, dia disusahkan pula dengan dadah. Macam tu juga orang yang kerja duit. Dia disusahkan dengan duit. Ha? Kat kampung saya dulu ada orang tak sembahyang Jumaat. Ha? Orang semua pergi sembahyang Jumaat, dia sibuk dengan kelapa sawit dia. Tak pergi sembahyang Jumaat. Ha? Dia layang kelapa sawit dia. Sudahnya tuan-tuan sekalian, apa ni, pelepah kelapa sawit yang ada kena kat mata dia. Allah. Sudahnya dua-dua ni, tuan-tuan sekalian. Dua-dua mata. Pas operate tak jadi juga. Sudahnya dua-dua mata. Dah meninggal lah pun. Ha, moga-moga Allah ampunkan dia. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, sampai dua-dua mata dah memang tak boleh lah. Rosak dua-dua dah. Ha, dulu tak boleh datang masjid pasal sibuk kelapa sawit. Sekarang tak boleh juga datang masjid pasal apa? Dah tak boleh tengok dah nak datang apa dia kata. Ha, mata dah rosak, disusahkan dengan kelapa sawit pula. Ha, tengok apa yang dikejar menyusahkan dia. Ini dunia ni menipu je. Ha, dunia ni menipu saja. Nikmatnya terlalu sedikit. Ha, rumah yang kita cari sudahnya kerana juga yang mengusung kita. Kan? Ha, ni. Macam ada saya dengar ucapan seorang pemimpin Melaka. Baru sekarang saya kenal siapa kawan, siapa lawan. Saya baca satu statement dia. Ha, itulah, dunia ni kan menipu. Dulu nampak macam kawan, bukan main lampu dia. Oh, Datuk naik, Datuk naik, Datuk naik. Bila dah tak ada jawatan apa-apa, mula tak dipandang dia orang dia. Ha, baru saya tahu sekarang siapa kawan, siapa lawan. Jadi dunia ni menipu ya, mataul ghurur. Itu sebab apa sokong? Sebab sokong membawa rebah. Sebab sokong ada harta. Cuba sokong orang kerana ilmunya. Barulah ilmu ni boleh jaga. Bak kata Allah yarham Ustaz Azizah Razak. Kita kalau kita ada harta, kita terpaksa orang ramai nak suruh orang tolong jaga harta kita. Tak cukup takut pula kena ada jaga, ada guard. Tak cukup pula kena ada polis tolong. Tak cukup juga terpaksa ada spotlight, terpaksa ada kamera, litar macam-macam. Paksa orang tolong jaga. Tapi kalau kita bagi ilmu, ilmu yang akan jaga dia. Ha, jadi itu ucapan. Maknanya siapa pun yang jadi pemimpin, dia jangan leka hanya nak cakap pasal pembangunan. Tapi berilah asas pembangunan yang pertama, ialah ilmu yang menjadi bekalan dalam hidup dunia dan juga hidup di akhirat. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, saya kira cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada tajuk yang seterusnya, insyaAllah pada bulan depan. Bulan depan tu tak tahu depan ni ke depan satu lagi ke, tapi insyaAllah kita cuba bulan depan. Ha? Ada kesempatan kita akan bersama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.